Oke. Hari ini beres, akhirnya kita punya foto keluarga. Kan banyak anak-anak di jalan yang pipis di jalanan, kan banyak pipis di kolam renang. Iya. Ah. Ada ya? Oh. Nice. Ya. Kenapa saya ada di sini? Mau nemenin channel. Sejak kapan enggak kita punya anjing dua? Iya nih, untuk kita kan. Yeay, kita punya dua bubuk. Saya channel. Saya hanya nemenin mereka, waktu saya mau kabur. Kemana? Ke Katrima. Katrima. Oke, masuk. Jadi nih, Chanel di steril dulu. Jadi sebelum masuk ke Hyde Park, mereka pastiin semua anjing-anjing ada di sini keadaannya bersih dan gak ada kutu ya, Mas. Gak boleh ada kutu, kan? Berarti Nada abis ini di steril. Chanel, Nada abis ini dicek juga. Biar gak ada kutu. Biar gak ada kutu, nanti kamu nularin orang-orang. Enggak, kutu manusia gak nular ke anjing, aman. Orang-orang? Oh, ke orang-orang. Oke, Chanel udah. Yeay. Ini satu lagi buat kita ya anjingnya, oke. Maaf. Gak usah di steril, aku pasti bersih. Kayaknya mukanya tidak tampak bahagia ya. Mau ketemu teman-teman. Aku gemeter. Ini K9 saya. K9. Bisa mencium bau makanan. Nah. Ini ada ice cream. Chanel mau yang mana? Ini bulu manusia kan? Lihat nih Chanel. Cookies and cream. Tahu dari mana? Kamu mau yang mana? Yang mana? Jangan. Apple pie. Kalau apple pie aku juga mau sama. Cookies and cream sama hair lambang. Eh itu beda. Berry bang, berry bag. Gue bacanya hair lambang. Tapi kalau yang buat anjing dimakan manusia gimana? Itu bisa kak. Gak apa-apa juga. Oh. Ini aja peanut butter. Nada mau yang mana? Nada mau yang. Buat guguk. Berry bag. Iya. Nada mau yang berry bag. Nada. That is eating the one for dogs. Iya. Yes. Tapi aman, boleh katanya. Yeah, but it's meant for dogs. Hah? Kakak. Not that one. Allah Akbar. Stay. Enak gak? Dia mah semuanya pasti enak. Eh mana, Cah? Give me cookie dokie. Yang mana? Yang ini? Yeah. Ini! I am not a dog, unlike someone. Eat a bowl ini, kok. I know, but I'm, I have standards. Yaudah, cobain yang ini deh, yang peanut. Buat Chanel. Nih. Ya, Chanel ini. Suka dia berarti. Suka. Coba lagi. Enggak, ambil yang lain aja. Ambil coba yang lain, Kimberly coba. Dulu, Kimberly. Kim. Oh, suka. Oh, Kimberly suka. Oke, Chanel yang cheese kali, Mbak. Chanel, ayo dong. Kita kerjasamanya, Chanel. Kimberly-nya suka, tapi Kim-nya suka. Yeah. Jatuh! Ya, jatuh! Yeay, dia ternyata lebih suka yang cheese. Oh, dia lebih suka yang cheese. Jadinya. Ya udah makan es krim mereka semuanya, sekarang saya jalan ke dog lounge. Jadi kayak lounge gitu, tapi ini buat anjing. The English Mastiff is an ancient breed of dogs that has existed for more than 5,000 years. They are known as the biggest race of dogs with a keen sense of danger. They are also extremely loyal and loving to their owner. In 1899, a dog named Zobra was written down in the Guinness World Records as the world's biggest dog, with a weight of 156 kilograms, a height of 90 centimeters, and a length of 2.4 meters. Sepertinya Chanel udah pengen pulang, guys. Jadi kayaknya kita selesai aja kali ya. Lihat, nggak mau berkutik.
sama nih, tipenya sama Chanel, tapi dia lebih panjang bulunya. Kalau Chanel tuh tipe yang bulu yang pendek gitu loh. Tapi sebenarnya memang aku cukur juga karena Chanel tuh tipe bulunya turun, enggak fluffy. Jadi Chanel tuh emang agak ansos ya, kayak mamanya. Dia enggak nyaman kalau misalnya banyak anjing-anjing gitu, apalagi yang agak agresif yang kayak tadi ya, Bun, kayaknya dia. Jadi kita mau berenang aja kali ya, Jack Chanel, berenang ya. Ya, kamu enggak mau main? Kayaknya nggak mau, enggak. Apakah tampang dia terlihat happy? Tidak. Jadi kita langsung berenang aja ya. Aku sama Mas Didi, kita bertiga. Iya, di tengah-tengah. Kejepit gitu nggak? Kejepit, kadang ketendang. Enggak sih, jadi dia kayak... Dia lempil-lempil gitu di kaki. Pertama dia pasti di tengah-tengah banget, terus entar lama-lama dia pindah-pindah sendiri gitu. Suka pipis di atas? Enggak, dia enggak pernah. Kalau misalnya pernah sekali dua kali itu gara-gara kayak aku lagi mandi misalnya di kamar mandi, terus tiba-tiba dianya udah manggil-manggil banget nih, kayak udah teriak-teriak. Gua karena lagi mandi kan, mau kayak gimana, itu dia kalau udah enggak kuat banget dia pipis akhirnya. Tapi sebenarnya enggak dia, dia tahu tuh enggak boleh. Enggak kuat nemenin saya tidur jam 2, bangun jam 7. Udah. Asap, tapi Chanel tuh diajarin enggak sih dari kecil? Kayak pipis harus dekat depannya. Iya, kalau pipis dia selalu di kalau kayak... itu semua diajarin. Pipis, pup itu kita ajarin ke semua anak-anak. Bukan. Enggak tahu anak Anda ya, kalau anak saya ajarin. Iya. Bukan rumah. Ini tuh padahal paling kids. Potongan TikToknya di saya. Padahal ini konten kids friendly. Loh, ini kids friendly mengajarkan orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya jangan pipis sembarangan. Termasuk dogi. Kan gitu kan. Kan banyak anak-anak di jalan yang pipis di jalanan kan banyak pipis di kolam renang. Iya. Ah. Ada ya? Dulu pernah. Wow. Siapa yang enggak pernah sih? Enggak apa-apa juga dulu pernah kan? Enggak. Jangan enggak. Sini nih, jangan munafik deh, Pak. Jangan munafik. Kau nuduh? Kan Bapak udah enggak cerita. Gini loh, Nada, masalahnya bukan pipis di kolam renang apa enggak bodohnya. Ngaku. Enggak pernah. Enggak pernah pipis, gua enggak pernah. Soalnya di udah dipesenin sama maksudnya orang tua enggak boleh ya pipis di dalam. Tapi ada orang tua yang ngajarin pipis di kolam. Bobo berarti. Boleh. Maksudnya bobo. Bobo. Enggak. Kan dia yang ngomong tadi. Enggak, Bapak pernah ngomong, ya Allah, Nada kan tadi pengen kayak pengen bareng-bareng gitu. Karena belum pernah renang kok. Belum pernah renang, gimana ya, takut. Renang enggak Nul? Walaupun di rumah kita ada kolam, tapi enggak pernah renang karena kolam renang di rumah itu pakai air gunung, dingin banget. Nanti Chanelnya sakit. Kok sih tadi enggak dingin sih kayaknya? Hah? Enggak, tapi gini, kenapa kita enggak pernah ajak Chanel karena kan sebenarnya saya tuh suka renang. Kadang-kadang nih pada kalau Aska enggak renang karena sekolah, kalau Sabrina males, saya ngajak Nada berenang. Nada balet. Ya, tapi kalau kalian lihat Nada berenang gayanya, dia pintar loh gaya anjing. Aku bisa gaya anjing. Sumpah. Udah diajarin tadi, jangan bangga terhadap hal negatif. Tapi sumpah dia beneran bisa dan jalan. Jadi beneran dia bisa gini jalan. Makanya kayaknya kamu aja yang berenang sama Chanel ya. Oke, yuk. Yuk kita berenang aja Chanel daripada ya kan papa lama-lama bikin ormas di sini ya kan. Ini buat pegangannya tuh. Syuki, Chanel mau berenang ya? Chanel! Mas. Takutnya ke minum air gak itu ya mas? Mas. Mamanya deg-degan ini. Dia gak suka. Tuh, dia diem aja. Ya Allah, dia kaku loh langsung. Berenang. Ternyata dia gak suka guys. Iya, bener-bener kaku banget dia kayak gak suka. Jadi kita langsung aja grooming Chanel. Katanya tuh grooming di sini ada yang langsung groomingin, yang potongin, yang stylingin tuh orang Korea langsung ya Nada. Jadi kita coba aja ya. Saya punya anak kayak gini. Gak pernah keluar rumah. Dingin ya. Ini first time ya Kak Sam ya? Iya, dia gak pernah keluar. Dia mandi aja biasanya orangnya ke rumah. Dingin.
Yuk. Princess lah yang gak suka berenang. Ya. Dia gak suka berenang tadi, jadi kayak langsung... Jadi langsung dimandiin aja dia kayaknya. Biasa aja. Tapi gak usah potong kuku, dia gak harus ke dokter biasanya. Styling aja. Iya, ada kondisi sih, biasanya kondisi ya. Ada, maksudnya kalau mandi tuh agak sensitif kan, kalau anjing ada kondisi-kondisi tertentu, dia sebenarnya kalau misalnya nggak boleh mandi pada saat, biasanya kayak lagi diare gitu-gitu ya palingnya. Not necessarily sih, biasanya emang kalau lagi kurang fit kan, nggak mandi. Juga sama kayak divaksin, kan dia demam, kita nggak sarankan mandi. Cuma ya kita balik lagi lihat anjingnya kita terlalu kotor atau jauh. Iya. General sih, mandi nggak ada jelas yang khusus gimana sih. Tahukah kamu, saat tertidur, anjing juga bisa bermimpi seperti manusia? Berdasarkan penelitian, hal ini dikarenakan aktivitas otak anjing dan manusia sebenarnya memiliki struktur yang sama. Nah, mimpi anjing berfungsi untuk memproses dan mengatur kembali apa yang ia lakukan seharian. Anjing juga bisa bermimpi buruk, bahkan bisa bermimpi tentang majikannya loh. Wah, lucu banget ya! Chanel mandinya lama, jadi kita sekarang mau shopping dulu buat Chanel. Terus ini ada yang lucu nih, ada bikin kalung. Nah, jadi ini kayak tag gitu ya Mbak, kayak kalung. ID tag. Ya, ID tag buat Chanel. Bisa taruh nomor handphone juga. Jadi kalau misalnya ya amit-amit kayak anjingnya hilang, jadi ada nomor handphone kita di situ. Coba. Ambuat tuh. Chanel banget. Baju balet. Biar balet bareng Nada ya kan. Tadi ada baju balet, sekarang ada ini. Jadi sesuai sama hobi kakak-kakaknya ya. Kan Indonesia lebih tua. Irem, Indonesia Sarong. Irem itu nama kan? Itu Sarong. Orang Indonesia. Irem. Kan ditanyanya Irem. Nah, kenapa aku bilang? Ya berantem dia. Ya. Ya, kita terima kasih. Kok waktu semita? Gak boleh. Kan baru kenal, gue bang Semida. Bedanya apa gue mau sama? Kalau ada belakang Imnidanya atau Semida itu lebih soft, lebih formal. Ya. Kan kita baru kenal, lo akrab deh. Iya deh, parah. Ini dia udah cantik, Chanel. Cantik banget. Chanel takut, Chanel takut. Tuh, cantik banget. Cantik banget, tapi sama di styling sama Neoni Korea cantik. Coba cium dulu. Ya Allah, dikasih pantat ya. Kita pakein ya. Nanti kalau misalnya Chanel nyasar bilang ya, ini telepon ke sini gitu ya. Oke. Junul. Bentar, satu-satu. Kalau diangkat dua-dua. Bisa tuh nih. Cie-cie. Cie, baju baru kalau. Dah. Dadah. Cantik banget. Jangan ada ya. Ini baju baletnya. Semoga muat ya, kalau nggak muat aku nangis. Buat kamu kalau nggak muat. Oh, pantannya. Oh, karena keker ya. Kok jadi kayak cewek tomboy ya Nol? Yang binaragawan gitu ya. Stay. Oke,
hari ini beres, akhirnya kita punya foto keluarga. Akhirnya kita punya foto keluarga. Akhirnya Shannon jalan-jalan. Akhirnya Shannon jalan-jalan. Ibu sambungnya mana ibu sambungnya? Ibu sambungnya harus ikut sih. Harus kuncinya harus ikut di sini tuh. Nih, jadi nggak cuma Nada yang punya dua mama, Chanel juga punya dua mama. Betul. Dia kayaknya abis ini butuh healing sih. Oke, okay, bye-bye. Nah.